Hi, welcome back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada pagi hari ini sudah mau jam 9 ya. Kegiatan mulai hari Minggu, yaitu meeting ataupun kegiatan di kantor Tian Songkong. Bagaimana kegiatan di Tian Songkong kantor? Mari kita ikuti perjalanan saya pada hari Minggu ini. Morning. Long time no see. 5 months, 4 months. Yeah, now Omicron fine. Yeah. Yes. Yeah, it's very good. No problem. Yeah, very good. No problem. No positive. No positive. Negative. Because many people. Yeah, many people is negative. Positive. Yeah. My how many people? Many. Oh my god. You okay? You some. I think but check lot more. Don't see. Oh. No problem. But I. You have I, no. I feel. Very good. I feel because. Okay. I feel check low moment time. Yeah, check moment time, but when you feel not good. Okay. I feel not good because many people. Yes, yes. I feel not good because. Yes, yeah. Fever also cold. Yeah, I'm good. I don't have any. No. Yeah. I feel yellow. Yeah. Now it's that is not moment time. Yes, that yes. One line. Not two lines. Not two lines. You have to stay healthy. Okay. I feel yellow. Yes, feel yes. Yellow. It's more fruit, vegetable, maintain immune body system. Yes. Yeah. okay. Yes. See you. Yeah. Sama. Itu security guard-nya. Itu katanya dia enggak feel bagus tapi dia masih negatif begitu. Saya bilang ke dia sudah lama tidak pernah lihat. Oh, ini mana ini? Oh, ini yang ini. Thank you. Ini lantai 11 ya. Ya memang pada saat Omicron pop up itu memang banyak banget yang kena positif ya. Alhamdulillah saya pribadi nggak ada ya, sudah dites dan sebagainya. Tapi banyak teman-teman saya itu positif, satu family positif dan semuanya. Dan alhamdulillah untuk mulai tanggal 21 ini saya ambil video ini hari Minggu tanggal 24 ya. Saya mau ke kantor ya. Sudah lama ini 4 bulan saya nggak kesini. Itu hari kesini cuma sebentar, tapi hari Minggu nggak pernah. Soalnya takutnya ada orang baru dan sebagainya. Good morning, hey Miss Bonnie, how are you? Wow, ini apa ini? Ini Singapura ini belum selesai 2 bulan lagi. Oh my god, harus kerja keras. Ini hari ini ada Hong Kong Product Trainer Contest. Ini nama saya sama Don Lenku. Ini Eli Sri Haryanti dan Pris Eleonor. Ini nanti jam 2.30. Dan hari ini juga ada Golden Award, ya. Atau penerimaan award untuk Golden Queen sebetulnya ya namanya. Ini nanti ada 4 orang. Madam nama saya, terus Madam Stella already sudah di Filipina. Ini Bapak Ali Muzaka ada di Indonesia dan ini. Jadi nanti yang sharing cuma 2 orang mungkin, atau ada yang mewakili, saya nggak tahu. Dan seperti biasa promo-promo bulan Mei ini, bulan April. Ini saya ambil tanggal 24 April ya. Ini masih ada Easter draw. Ada paket produk sistem imuni sistem ya. Kemudian ini campuran apa ini, kodisep ya. Terus ini ada juga sponsoring bonus. Ini ada masih aparatus headcare masih diskon, dan ini untuk top GBB bulan Maret ya. April belum datang. Ya, alhamdulillah nomor 1 ya. Oke, untuk bintang 8. Dan ini adalah penerima bracelet nominasi ini bulan terakhir bulan ini. Untuk bulan April harus mendapatkan apa ya, reward ya, bagi yang mengejar ya. Terus saya mau ini kirim produk
karena beberapa bulan yang lalu kan ditutup kantor pos. Nah, sekarang sudah mulai buka, jadi saya mau setting produk-produk yang mau dikirim karena di delay beberapa bulan ya. Seperti itu, khususnya ke India, ke Australia, ke Abu Dhabi, juga ke Saudi Arabia. Ini jadi ya, Filipina juga beberapa produk saya tangguhkan ya. Dan ini hari insya Allah sudah mulai aktif ke depannya, so bisa pengiriman produk kembali. Mari kita lihat produk apa saja yang saya kirim ke luar negeri. Hai semuanya, ini saya sudah di kantor Tiens. Saya mau unboxing. Banyak unboxing yang perlu saya ini karena sudah lama tidak kesini ya. Nah ini saya taruh di sini soalnya memang harus pakai masker sebetulnya. Ya, unboxingnya ini dulu. Ini lomba dancing kompetisi, alhamdulillah dapat kaos ya. Ini dari klien, ini dari headquarter China kalau nggak salah ya. Nah si dancing competition ini dapat colorful dance, colorful light ini ya. Nah ini saya unboxing ini dulu, terus unboxing lagi. Ini ada dari One Fashion Indonesia. Nah ini juga M size. Nah ini dalaman saya di harian. Ya ini kaosnya biru. Ini tulisannya apa? One Fashion Indonesia. Ini ada Indonesianya ya. Jadi dia ada lambang Tien dan nama. Oke. Okay. Yeah. Dan ada ini M. Terus kemudian saya juga mau unboxing ini. Ini adalah ini juga nama saya. Dapat ini. Kalau nggak salah alat yoga ya. This one I have to open this one. Can I borrow the ini apa? Ini adalah nih. Ini this product untuk yoga. Ini garisnya bagus banget. Ini juga free. Semuanya hadiah ya. Jadi nggak beli. Semuanya hadiah. Alhamdulillah, terima kasih sekali dengan perusahaan Tien International yang selalu memberi award ya. Reward and award. Thank you banget ya. Gitu ya. Jadi ini unboxing bahan-bahan atau hadiah-hadiah yang sudah beberapa bulan belum saya ambilnya ya. Ini jadi untuk yoga. Ini ada tulisannya L Leaning Yoga. Ya, untuk yoga mat. Oke, 1, 2, 3. Yes. Wow, good luck. Good luck, Pong. Nah, ini beberapa produk yang mau saya setel untuk pengiriman ke luar negeri ya. Ini saya taruh di sini. Ini locker saya penuh guys. Ini karena saya. Nah ini adalah minuman campuran cordyceps ya. Ini bagus banget untuk sarapan pagi. Dan ini adalah tape yang sangat bagus juga untuk sarapan pagi. Ya, ini saya mau hit. Beberapa hal ya, jadi ini ya, ini banyak yang order ya, cuma belum terkirim. Jadi sementara saya masukkan dulu ke locker karena berhubung Omicron itu hari cepat cukup tinggi. Halo, Tuhan. Halo. 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 Halo.
Ini hadiahnya ya. Ini sibuk hari ini.